Assalamualaikum guys. Jadi sekarang aku mau bikin bawang bombay sama telur. Ini simpel banget, tapi rasanya nggak kalah enak banget, apalagi dimakan sama nasi. Oke, jadi bahannya tuh cuma ini. Telurnya kalian bisa pakai 1, 2, atau 3 sesuka kalian, dan bawang bombaynya juga terserah kalian berapa. Oke. Jadi guys, telurnya aku udah taruh di mangkok. Sebelum dikocok, kita kasih penyedap rasa. Kalian bisa pakai rasa apa aja. Ini kaldu ayam bubuk. Jadi mungkin 1,5 sendok. Dan buat bawang bombaynya, kasih 1 sendok gula atau kurang atau lebih, kalian terserah kalian. Oh, mungkin 1/2 lah. Oke, jadi ada gula, ada penyedap kayak bubuk ayam gitu doang. Jadi bahannya cuma ini, tinggal nanti panasin kompor, terus dioseng-oseng ininya, terus dimasukin telur, udah jadi gitu doang.